Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Kita lanjut review lagi di pasar sapi Tuban ini ya. Kita lanjut di Pedetan Jantan ya. Limosin ada, pegon ada, semetal, PO juga ada bot ya, lengkap di pasar sapi Tuban ini. Ya, kita di sini dulu. Ini ada pegon. Oh, 11.5. Ini 11.5 bos ya, atau 11.500 ini. Ini jenisnya masuk pegon, cross ya jantan. Dan untuk usia sekitar 4 bulanan mungkin ini bos. Untuk tulangan kaki cukup lumayan bagus. Ya, minta 11.5 ya Pak Kung. 11.500. Kepalanya bagus bos, gede ini. Ya, untuk tinggi 1 meter ada. Usia 4 bulanan sampai 4 bulan setengah. Ya, 4 bulan sampai 4 bulan setengah seperti ini. Minta 11.5. Oke. Sampun Batik. Oke, assalamualaikum Batik. Ya, siap. Iki kalau di sini kok sepi banget ini. Ya sepi-sepi rame. Sepi-sepi rame. Kemarin dari Jumat di Jatiroko kan ada ya masih belum pas lah gitu. Oke okay, oke. Okay. Dari Jawa Tengah kan masuk Jawa Timur kan nggak boleh. Oke. Okay. Ada operasi lah, semata operasi kan ini kan khusus wilayah Jawa Timur jadi aman, nggak ada masalah. Cuma dagangnya kan pada banyak yang ngira kalau kayak kemarin tuh. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah ternyata nggak ada masalah. Oke okay, aman ya. Aman, udah vaksin semua. Sudah vaksin semua. Jawa Timur kan udah kena PMK dulu, jadi udah sekarang udah kebal. Oke oke siap. Dan mayoritas sudah divaksin semua, Pak Dek ya. Oke oke Pak Dek. Lah untuk hari ini, iki kok tak lihat kok bagus-bagus, ganteng-ganteng, sehat-sehat, pesanan ya. Pesanan dari Tangerang. Oh, ada pesan dari Tangerang seperti ini. Ini jenisnya masuk pegon. Kita coba nanya, Bos. Harga berapa Pak Dek ini? Harga kalau yang jogrokannya Tiga belas setengah. Sampai harga 17 jutaan. Oh, 13 setengah sampai 17-an. Ya. Oke. Okay. Sampai lokasi, siap. Ini jenisnya masuk pegon, Bos. Ini setengah iki limosin, Pak Dek. Heeh, pegon. Pegon juga ya kelihatan nih. Oke. Pegon-pegon limosin. Oke. Iki rencana nanti dikirim nanti, Pak Dek. Tangerang. Berangkat sore ini udah pesan seminggu ini udah ingin gantian. Kemarin juga ngisi Tangerang 3 kloter, ini pesan 2 kloter tapi hari ini saya masuk. Siap. Kloter besok lagi. Oke. Oke, okay, siap. Ya. Kan ada pesan dari Bogor juga. Oke, oke, oke. Siap. Yang lain dan pedetan-pedetan yang di rumah udah berangkat tadi malam. Oh. Ini, oh ya, ini berapa ekor? Tinggal berapa ekor pedetan nih? Tinggal 10. Tinggal 10 ekor, alhamdulillah. Siap, siap, siap. Oke, kita lanjut review lagi ya. Ini, oke, sudah selesai. Ya, kita lanjut review lagi. Ini ada 13.5 ya, Pak ya, yang ini ya. Ya, ini tinggi nyampe sekitar berapa, Pak Tiri? 120-an ya. Bertanduk, jenis sama sopegon cukup lumayan berisi, Bos. Ya, tinggal lanjut. Tinggal nerusin aja. Ya, 13.5 dapat usia 1 tahun lebih persiapan kurban nanti, Bos. Seperti ini. Nah, untuk limosin tadi harga berapa, Pak Dik? Limosin 17.100. 17.100, Bos, yang ini. Ya, lebih gede yang ini memang. Ya, jenisnya masuk limosin. Oh, ini dukul. Oh, ya kelihatan, Pak Dik. Kelihatan, oh, udah kelihatan ya. Dugul atau tidak bertanduk, Bos, yang ini jenisnya masuk limosin ya. Rencana pengiriman ke Bogor ya, Pak Dik ya. Tangerang, Tangerang. Oh. Siap. Kita lanjut geser lagi. Ini harga sama, pegon. 13.5. Oh, harga sama, cuman lebih tinggi yang ini, ya. Cuman lebih gemuk yang ini. Ya, kita beli ini. Dia lebih panjang dan tinggi. Oke, oke, oke. 13.500, Bos. Sudah ya. Sampai lokasi loh harga segitu. Harga sampai lokasi, Bos. Free ongkir. Oke, lanjut. Pegon ini super iki, Pak Dik. Pegon 16 jutaan. 16. Sama, itu 7 juta, 16 jutaan. Sama. 16 juta 2 ekor harga sama, Bos. Limosin sama pegon yang ini ya.
Berdasarkan rapat koordinasi tanggal 1 Februari 2020, masalah vaksin ya Pak ya. Oh iya, sosialisasi vaksin. Jadi yang belum vaksin suruh daftar ke kelurahan setempat. Vaksin kan gratis dari pemerintah. Diwajibkan ya Pak ya. Jadi vaksinasi. Sapi yang masuk ke pasar hewan harus sudah pakai vaksin. Oke. Kalau belum vaksin belum boleh masuk. Siap. Memang harus seperti itu bos ya. Oke lanjut, PO ini pinter Pak Dik. Vaksinasi di wilayah Jenderal. Jadi ke depan diimbau 8.85 nyampe lokasi. 8.500 nyampe lokasi ini bos. Ya jantan ini. Jenisnya masuk PO dan untuk usia seperti ini 6 bulan ada Pak Dik. Kurang lebih 7 bulan. Oh kurang lebih 7 bulan yang ini. Oke, PO bos ini bos ya. Tingginya udah 115. Tinggi cuma tipis, kalau PO memang cenderung tipis. Memang PO tipis, beda dengan limosin Pak Dik. Kerangkanya gede. Ha-ha, tinggi dia. Tebelnya tebel wagon sama limosin. Oke, 85 bos ini bos. Atau 8.500. Ya, geser lagi. Si Budi, pedetan apa niki? Nah, yang gua besar dulu. Oke, siap. Nanti menyusul itu. Lah, yang untuk semok ini harganya berapa Pak Dik ini? 16 jutaan. Oh, 16.5. Oke, ini 16 pegon silang. Pegon silang? Silang jenis ini. Oh, ini. Kan ada pegon PO, ada pegon jenis. Pegon jenis, nah, pegon cross. Ini pegonnya pegon jenis. Oh, pegon cross. Silangnya silang iya. Siap. Pegon oncom putih. Oke, iki pegon cross. Pegon cross. Pegon cross bertanduk moncong putih. Moncong putih yang ini. Oke. Yang ini harganya 16 lebih, Pak Dik. 16 lebih dikit enggak sampai 17. Oh, udah sampai 16.5. Ini cukup berisi loh bos ini, bos ya. Gemuk barangnya. Tulang kaki cukup lumayan bagus. Oke. Oke. Ya. Siap. 1 tahun setengah lebih untuk usianya bos seperti ini. Ya. Oke. Lah, limosin iki, Pak Dik. Sama juga. Oh, juga sama. Kalau yang ini 17 jutaan. Oke. Kita lanjut lagi, ini lebih tebal lagi nih bos, 16. Sama juga, ada 1.2. Sama ya, kelihatan lebih tebal yang ini berarti sama yang itu. 16 juta lebih. Oke, 16 juta lebih. Jenisnya masuk pegon yang ini bos. Ya, barangnya gemuk, tulangan kaki bagus ya. Oke. Leher beton. Siap. Gemuk loh bos ini bos. Ya, 16 juta lebih. Milihnya Pak Zidik, siap antar sampai rumah gratis ongkos kirim. Lah, sing limosin ini tadi berapa? 17. Kalau limosin 17 juta lebih bos yang ini, bos. Menyebutkan jaket semok ini. Ada yeah. Loket. Semok. Dugul atau tidak bertanduk ini, bos. Jaket yang merasa menitipkan 17 juta loket. Lebih. Oke. Okay. Ini usia 1 tahun setengah ada, Pak Dik. Ini cukup bagus bos, panjang bodinya. Tulang kaki juga cukup bagus loh ini. Ya, tinggi nyampe sekitar 120. 125 lebih. 125 ada. Oke. Oke. Nah, ini ada masukan buat seluruh pelanggan Lembu Emas ya, atau peternak Indonesia untuk swasta kayak ada PMK atau paling kuat itu ya pertama memang pegon, PO, yang ketiga itu limusin. Yang rentang kena itu yang simental. Yang simental malan. Karena simental itu gennya itu ada campurnya sapi perah. Emang jadi emang cenderung agak lemah. Oke. Memang limusin bisa dilihat sendiri. Oke. Lebih kuat yang limosin, pegon ataupun tahan. PO ya, lebih tahan. Panas, hujan, dia panas, dia mantep kuat. Oke, beda dengan simetal ya. Simetal ini udah menggos-menggos. Mos-mosan ya, ya betul. Oke. Memang silangannya itu ternyata gennya itu ada perahnya itu. Oke. Itu kata mantrinya gitu. Oke, siap. yang dari Bandung. Kan konsultasi tuh saya. Kenapa ya? Simetal kok cenderung kondisinya itu lebih lemah. Mudah ini. Kan rata-rata sekarang yang kena PMK kan di Jawa Barat, Jawa Timur kan alhamdulillah udah aman karena kemarin kan udah kena, jadi otomatis udah kebal. Oke. Soal PMK, saya tanya gitu. Jadi kalau untuk yang limusin emang kuat. Ketahanannya lebih bagus. Iya, ya, dia gennya emang gen bagus. Kalau apa itu simental itu emang gennya campur dengan sapi perah. Sapi perah. Oke. Lanjut lagi, ini limusin harga sama. Ya, 17 lebih, Pak Dik. Iya,
17 juta lebih, 2 ekor harga sama, jenisnya masuk limosin bos yang ini, tulang kaki bagus ya, untuk TV sama sekitar 125-an. Semok banget ini bos ya, tinggal nerusin ini. Oke, siap, kita lanjut yang pedetan sekarang Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ekor ya pedetan. Untuk harga yang paling murah sendiri mana Pak? 7 juta ada barangnya di sini. Ini limosin apa pekor Pak? Limosin. Oke, 7 juta dapat peda jantan limosin. Untuk usia berapa Pak? Banyak yang pesan limosin, nggak mau simental. Oh, nah, dulu kan banyak simental. Betul, ya, betul. Simental Marlboro, simental Cross. Lah, favorit itu. Pilih yang limosin ya. Ganti yang limosin. Emang kembali ke awal lah. Oke, oke, oke. Selera awal. Selera awal. Limosin emang terlalu kuat. Kuat tegar gitu. Oke, oke, oke. Ya, 7 jutaan bos. Ini dapat 3 ekor harga sama ini. Ya, untuk usia piro Pak ini Pak? 3 bulan? 4 bulan. Oh, sudah 4 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Oke. Lah, untuk harganya yang ini Pak, Cross ini. Oh, 8. 8 jutaan limosin Cross, oke. Okay. 10 pemain. Enggak sampai 11 ke atas. Oke. Okay. Itu yang 10 Pak ya. 10 jutaan. Oh, ini juga 10 ya? Ini 9. Oke. Okay. Ada si metal Marlboro niku pinten, Pak? 10 lebih dikit si metal Marlboro. Oke. Okay. 10 lebih. 10-9. Enggak sampai 11 juta. Ya jenisnya masuk limosin cross, Bos. Untuk usia 5 bulan ya, Pak? Gak berani ngambil simental cuma satu pesenan ya? Iya, pesenan. Oke. Oke, seperti ini ya. 7 jutaan ada, 9, 8 juta sampai 10 9 ya. Enggak sampai 11 juta dapat pedetan jantan limosin cross usia 5 bulanan ya. Miliknya Pak Haji Sidik ya, buat teman-teman bisa pesan langsung sama beliau Pak Haji Sidik ya. Dengan nomor 08133 141 730. Kirim seluruh Indonesia. Sementara luar pulau belum. Oh. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Serang Banten. Free ongkir. Free satu ongkir. Diantar, dua diantar, apalagi 10 lebih dari seterusnya. Lebih dari 10 alhamdulillah. Satu truk langsung berarti ya. Langsung mesti langsung berangkat. Satu ekor pun bisa diantar, Bos ya. Saya setiap hari ada kiriman ke Jawa Barat. Oke, oke. Setiap hari ada kiriman arah ke Jawa Barat. Samun, Pak Dik. Oke. Semoga bermanfaat untuk seluruh Indonesia. Amin. Siap Pak Dik ya. Siap. Oke, semoga sukses. Barokah, amin. Oke, kita geser di sini. Lapaknya Mas Tova atau Mas Andres ini, Bos. Ini yang megang ini. Ya. Untuk hari ini bawa berapa ekor Mas Andres? 11. Sudah laku belum ini hari ini? Oh, belum laku ya. Oh, sus. Untuk hari ini Mas Tova bawa 11 ekor. Ya, bawa 11 ekor untuk hari ini. Ini barang baru semua ya Mas Andres ya. Barang baru semua. Lah, untuk harga yang paling rendah iki dengan sampean mboten? Oh, iki. Iki rega piro Mas Andres? Lanang? Oh, itu. 5 juta kelamin betina, Bos. Jenisnya masuk limosin ya Mas Andres. Jenisnya masuk limosin dan untuk usia 3 bulanan. Lah, ini Bos, 5 juta ini ya, dapat limosin usia 3 bulan. Nik niki Mas. Harga sama kelihatannya ya. Piro pitu to? Pitu lima. Oh, nakal ya situ. Pitu setengah atau 7.500 Bos ini miliknya Mas Tova. Dapat peda jantan limosin usia 3 bulan. Iki sama cross ini ku. Oh, 8 juta yang limosin cross, 8 juta Bos yang ini. Gede lagi niku Mas Andres. 10.500 gede Bos itu Bos, kepala niku aku gede. Ya betanduk kecil. Jenisnya masuk limosin dan untuk usia 4 bulan lebih mungkin ya. Oke, iki pegon ya Mas Andres ya. Oh, limosin juga. Loh iya. Pinten Mas Andres. 95 yang ini. Atau 9.500 ya. Miliknya Mas Tova. 8.500 singkui. 10 Mas. 10 juta. Oke. Okay. Memang gede barangnya Bos ya. 10 juta. Mas Andres iki tugale mboten? Nggih, nggih. Lagi dong. 6 juta. 6.000 ya. Tegae judu wah. Ini 6 juta Bos ya. Jenisnya masuk pegon. Iki Mas. 65. 7.
7.000 atau 7 juta yang ini ya, 7 juta limousin cross jantan. Yang ini 6 juta ini. Ya 6 juta untuk usia mungkin ya sekitar 2 bulan setengah. Jenis yang masuk pegon bos yang ini 6 juta ya. Untuk yang harga yang paling murah miliknya Mas Topa 6 juta dapat pada jantan yang ini. Oke. Okay. Nah, ini bos. Ya. Untuk harga yang paling murah 6 jutaan. Jenisnya masuk pegon yang ini miliknya Mas Topa ya. Oke. Okay. Sepi banget bos untuk kondisi hari ini. Mas Mati gak gawa pedet lanang. Oh ning kono bakalan yo. Sorwet lho. Sorwet cilik-cilik dicekeli bocah gendeng. Cak kaosan kuning gak tapi putih. Oh iya. Siap. Sepiring ini Mas Andres ya. Ya, seperti ini kondisi pasar sapi Tuban atau pasar hewan Tuban, bos. Harga ajur-ajuran kata Mas Andres ini. Ya, lah itu bosnya Mas Topa. Aduh, tak geser mengharap dulu ya. Bosnya lepo. Lemas bos ya bos. Iku Mas Topa bos ya. Buat teman-teman yang minat dengan pedetan ini bisa menghubungi Mas Topa langsung ya. Lokasi di Bojonegoro. Oke. Okay. Tak lanjut Bruno ya. Engko tak rene meneh. Oke. Okay. Ini ada berotot ini bos. Ya limosin kelihatan. Miliknya Mas Lembu Alit. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini bawa berapa ekor Mas? Bawa 3 ekor habis. Sudah laku? Ya, sudah laku. Oh, ternyata cepet ini Bos, sudah laku ya. Ini Bos. Sudah laku berapa ekor Mas? 3 ekor. Alhamdulillah sudah laku 3 ekor, tinggal 2 ekor. Tinggal 2 ekor. Siap. Lah ini berotot banget ini. Harganya piro Mas iki Mas? Harganya 7.500. Cuma 7.500 Bos ini Bos. Ya, dapat limousin yang ini. Ya jantan. Umurnya 3 bulan Mas. 3 bulan setengah perkiraan untuk usianya ya. Yang ini. Oke. Okay. Ini berotot ini Bos. Ya, bagus ini. Oke, okay, nasi sebelah lebih gede lagi ini berapa Mas? 10.800. 10.800 yang ini. Usia 5 bulan. Oke. Okay. Ya. Usia 5 bulan. Buat teman-teman yang minat dengan sapi seperti ini ya. Ini ganteng loh. Bisa menghubungi nomor apa Mas? 0857. Oke. Okay. 3058. Siap. 2820. Oke, okay, siap kirim ya Mas ya. Ya, siap. Siap kirim Bos sampai rumah, sampai alamat ya. Gratis ongkos kirim ya Mas. Gratis. Free ongkir. Free ongkir Bos. Oke. Okay. Ya. Mantap ini. Iki lho ganteng ini Bos. Cuma 7.500. Nyampe lokasi ini Bos. Oke. Okay. Matur suwun ya Mas ya. Okay, okay. Tak lanjut ya. Oke. Okay, okay. Okay. Kita geser di sebelah pintu sebelah kiri, Pak G. Nah, kita geser ini. Ini jenisnya masuk pegon, Mas. Ambil lagi pinten, Mas. Ini 7 juta. Pitung ewu ya, nasi ini. 9. Oh, 9, oke. Okay. 7 juta ya, yang ini pegon. Agak cacingan nih kelihatan ini, Bos. Yang satu 9 juta, limosin yang satu, Bos. Ini sudah divaksin. Ya ini 9 juta dan yang ini 7 juta. Pegon sama limosin bos yang ini. Untuk usia hampir sama ini kelihatannya. Mungkin ya sekitar 4 bulan setengah. Oh ini baru keluar ini bos. Sudah laku ini. PO. Mantep. Oke teman-teman ya mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Untuk harga sapi pedeta jantan limosin ada, semetal, pegon juga ada, cross juga ada ya. Lengkap di pasar sapi Tuban ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.